Halo, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Di video kali ini akan membahas review modifikasi part kedua. Untuk di video part kedua ini, perubahannya nggak terlalu banyak sih. Hanya beberapa bagian aja yang diganti. Untuk yang lainnya masih sama seperti yang part pertama. Terus kebetulan juga kemarin ada yang minta buat dibikinin video review yang part kedua. Jadi makanya saya bikinin yang part keduanya. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian pertama, yaitu handguard. Untuk handguard, di sini saya menggunakan Exerbis replika, bukan yang original. Jadi untuk tulangnya saya menggunakan Expedition, dan untuk yang plastiknya saya menggunakan replika Exerbis. Untuk Exerbis original harganya kisaran 700 apa 800 ribuan kalau nggak salah. Dan untuk yang replika seperti ini itu kemarin saya beli harganya 300 ribu. Ini replika bukan original. Selanjutnya bar pad saya pakai ProTaper yang model stabilizer. Saya beli dengan harga 120.000. Sedangkan untuk stangnya sudah ganti Fatbar, dan untuk mereknya saya lupa sih. Pokoknya saya beli untuk stang itu harganya 250.000. Untuk selanjutnya hand grip di sini saya menggunakan dari merek ProTaper, dan untuk harganya itu kemarin saya beli sekitar 130.000. Selanjutnya riser. Untuk riser di sini saya menggunakan riser KLX BF original, dan untuk harganya itu kemarin saya beli sekitar 250.000. Untuk selanjutnya bagian jok. Untuk di bagian jok sudah saya tambahin busa, jadi agak lebih tinggi. Dan untuk ongkosnya itu kemarin habis dengan kainnya itu sekitar 225.000. Untuk selanjutnya karet sok depan. Untuk karet sok depan di sini saya menggunakan ukuran 41 buat gordon warna kuning. Dan untuk harganya itu kemarin saya beli sekitar 80 ribuan. Untuk cover sok depan di sini sudah saya repaint jadi warna biru, ngikutin warna body yang tadinya itu bawaannya warna hitam polos. Dan untuk bagian sisi dalamnya itu saya spotlight warna hitam untuk ngelindungin catnya kalau nanti pas kena gesek sama dudukan cover shocknya. Untuk spakbor belakang saya menggunakan yang model karbon punyanya KLX, dan untuk stop lampnya udah 3-in-1, jadi udah include sama lampu sen. Dan untuk harganya itu kemarin saya beli 130.000. Selanjutnya engine guard. Untuk engine guard di sini saya menggunakan punya CRF yang model plastik. Untuk yang mau tahu video pemasangannya bisa cek video saya, udah saya buatin. Dan untuk harganya ini yang model plastik kemarin saya beli itu
120.000. Dan untuk dudukan plat nomor depan, di sini saya menggunakan dudukan plat nomor punya CRF, yang bagian depan hanya ditambahin plat supaya dudukannya agak maju ke depan. Untuk harganya ini kemarin saya beli 75.000 kalau nggak salah. Dan untuk yang dudukan plat nomor belakang itu saya hanya pakai plat biasa yang harga 20.000-an, plat kuning itu. Untuk di bagian knalpot, di sini saya pakai dari merek Norifumi dengan tipe roket 4 stainless standar full system. Dan untuk harganya itu kemarin saya beli sekitar 2.250.000. Dan untuk cover knalpot saya pakai dari merek Norifumi juga. Dan untuk harganya itu kemarin saya beli sekitar 150.000. Dan selanjutnya untuk tensioner rantai, ini kemarin saya beli udah sekaligus sama dudukannya, jadi emang khusus buat WR155 dan PNP, tinggal pasang. Untuk harganya itu kemarin saya beli sekitar 150.000. Untuk velg depan belakang masih menggunakan bawaan ukuran 1821 dengan merek DID, hanya di-repaint menjadi warna biru. Yang tadinya bawaannya itu warna silver. Dan untuk jari-jari, tromol, terus ban, gear, semua masih menggunakan bawaan, masih menggunakan standar. Untuk biaya repaint kemarin itu velg, cover shock, dan handguard itu habis sekitar 400.000. Dan untuk bagian yang terakhir itu decal. Untuk decal di sini saya bikin di Hood Graphic pakai bahan yang 3M. Itu harganya 900.000. Untuk jenis bahan decal di Hood Graphic itu ada 3. Yang pertama itu bahan yang biasa, yang tipis, itu harganya 500.000. Dan yang kedua itu bahan 3M kayak yang saya pakai sekarang ini, itu harganya 900.000. Dan untuk bahan yang paling bagusnya itu enggak tahu namanya apalah. Pokoknya yang paling bagus itu dia kuat tapi tipis. Dan untuk harganya itu juga bagus sih. Harganya itu 1,5. Itu untuk bahan yang paling bagus. Untuk desain, di sini desainnya saya custom. Hanya di bagian sayap tankinya saya ngambil desain dari livery standar, yang dirubah hanya nambah striping kuning. Dan untuk desain lainnya itu custom desain sendiri. Jadi untuk totalnya itu decal bahan 3M 900.000 plus pemasangan 100.000. Jadi totalnya itu 1 juta. Jadi mungkin untuk video review modifikasi yang bagian kedua ini segini aja. Soalnya perubahannya dari yang part pertama itu nggak terlalu banyak, cuma ada beberapa aja yang diganti,
Dan untuk part lainnya kayak bagian kaki-kaki itu masih full standar. Untuk shock breaker belakang, terus shock breaker depan masih standar. Gear, rantai, ban juga masih full standar. Untuk di bagian mesin juga masih full standar, belum ada yang diganti. Di bagian kelistrikan juga masih full standar, ECU masih ECU standar. Pokoknya belum ada yang diganti untuk sektor mesin, kelistrikan. Jadi yang diganti itu hanya part-part bagian luar aja sih untuk tampilan. Dan untuk list harga serta totalnya itu bisa lihat di sini.